Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman, kita bermain Stumble guys. Di video kali ini aku mau cobain skin voodoo yang aku dapatin di turnamen Legendary Block Death. Jadi aku bakal cobain khusus ya, kayaknya di sini. Aku kali ini bakalan cobain di event Legendary Laser Death. Oke teman-teman, buat kalian yang baru hadir, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan videoku dan live streamingku berikutnya. Ini ada event Laser Death Legendary, tapi tersisa 37 menit lagi. Pertama kali aku nyobain map ini. Nah, ini dia teman-teman. Laser Death Legendary. Wow. Untuk skin ini keren. Sekalian aku ngetes mapnya. Wah, kelo. Laser Death Legendary nih. Oh my god. Wah, jangan emot-emot dong. Waduh, waduh. Oke, ronde pertama aku berhasil lolos teman-teman. Untuk skin juga ini keren. Efeknya keren, tampilannya juga keren. Walaupun boneka santet ya teman-teman. Wow, GG. Event Laser Death Legendary. Aku kok baru lihat ya, udah berapa hari sih ini event? Semoga aja ntar ada lagi ya biar kita bisa WR di sini. Wow. Kayaknya nggak lamain dong. Lamain dong kita WR. Taunting biar nggak kena emot. Nah kan jangan pakai-pakai tak emot wey. Oh my god. Wow. Sulit ya. Woi, lolos dong teman-teman. Berhasilkah aku juara di sini? Laser Death Legendary. Ntar aku cobain lagi lah. Kayaknya seru nih. Cuman eventnya tuh setengah jam lagi. Tersisa 8 player. Wah, jadi aku udah nggak penasaran lagi mapnya ya, karena aku udah cobain. Untung ada eventnya. Cuma nih full emot pula. Jadi kita nggak bisa WR. Nah tuh. Kayak aku di belakang aja lah. Nice. Wop. Wah, ini laser di sini ya. Dia kayak harus main di atas ya. Wow. Oke. Oke. Wah, satu lagi. Wop. Wah. Salah, bukan lompat ya. Oh my god, kalah dong. Tapi keren lah. Aku cobain sekali lagi coba ya. Wow, sekali lagi aku cobain.
Laserdisc Legendary. Gagal aku untuk pertama kalinya aku bermain di Laserdisc Legendary, gagal. Ternyata itu tadi nggak perlu lompat. Jadi tuh lasernya di atas kita ya. Aku malah lompat lagi. Ah, parah. Oke, kita coba lagi nih. Semoga aku nggak kena emot ya. Wah. Karena kok kena emot, mental sih aku nih. Oke. Taunting dulu. Aman. Ya, aku lempar-lempar aja dari belakang. Tuh kan, lolos kan teman-teman. Ronde pertama, lolos. Cuman aku belum berhasil juara di match pertama. Semoga match kedua aku menang. Nah, ini match keduanya. Enak juga nih spam-spam. Ini nih. Tuh kan, pakai Tetris, pakai Tetris enak. Lempar dari belakang tuh. Wih, salah. Wop, hampir. Tuh kan, tapi aku harus taunting nih. Oke. Jangan sampai kena emote di 20. Astaga. Gagal dong, teman-teman. Gokil sekali lagi yang ketiga. Yang ketiga, panikan. Yang ketiga. Sekali lagi penasaran aku. Gagal ya. Oke, yang terakhir, ini yang ketiga. Beneran ini kayaknya lebih sulit dari Block Dash Legendary. Kayaknya ini map paling sulit sekarang ya. Gak tau juga karena aku baru pertama kali nyobain ini. Jadi sulit bagiku, belum tahu triknya. Kayaknya di belakang. Ini enaknya no emot sih. Karena kalau emot lolos. Kalau emot kayaknya banyak rintangan yang harus kita hindari. Ronde pertama tetap lolos ya. Ini ronde kedua. Cuman eventnya kenapa tersisa setengah jam lagi? Padahal bisa mabar kita di sini. Lempar-lempar ini aja. Ini percobaan terakhir, teman-teman. Kena kan? Oke. Wih, laser itu di tengah. Oke, aku lolos.
Apakah di percobaan ketiga ini aku berhasil juara? Ini ronde ketiga. Wih, kelas, kelas abangku. Wih, taunting aja. Wih, kena lagi. Oke, aku di belakang aja lah, biar aman ya. Berhasilkah juara aku nih? Waduh, gak mau dia. Wih, berhasil juara teman-teman di percobaan ketiga. Gokil, aku berhasil juara akhirnya. Di percobaan ketiga baru juara ya. Wow, kelas. Oke, sekian dulu videonya teman-teman. Aku udah cobain skin voodoo di event Blok Des Legendary Laser. Nggak tahu apa namanya. Terima kasih telah menonton. Semoga terhibur. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sehat selalu untuk kamu dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.